Ih, bahasa gede ya, Chris? Ada kaligrafinya bener. Ternyata ini juga ada outdoor-nya, seru banget loh, Chris, lihat. Yang WFH juga lucu banget, ini sih karena udaranya terbuka banget dan ini kalau bahasa Sunda langap. Iya, buat yang ngumpul-ngumpul tuh, kalau misalnya ada tugas yang nugas, atau misalnya ada meeting, kayak takut kalau di ruangan, di sini juga ada di outdoor juga gitu. Benar, dan ini mejanya social distancing ya, guys. Nah, sekarang kita makan di bawah aja yuk, yang tengah tadi. Iya, biar adem. Yuk guys, yuk kita juggling lagi. Let's go. Hai 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 guys, kalian masih lapar kan? Masih sama gue dan Ches di kafe yang estetik gitu nih. Nah sekarang gue mau makan yang berkuah. Ada tom yum soup yang sedep banget. Ada juga chicken wings yang bikin auto melayang. Ui ui. Kepoin langsung ya proses masaknya. Nah guys, proses masak tom yum seafood yang endul ini yaitu pertama, masukkan air kaldu ke bumbu rahasia soki ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan rempah-rempahnya, ada bawang merah, bawang putih, serai, jamur, dan cabai. Juga gak ketinggalan, ada lengkuas. Lanjut sambal, diaduk-aduk kita tambahin bumbu tom yum dan chili oil. Biar asem-asem gitu, tambahin air jeruk. Lanjut isian seafoodnya nih, ada udang dan cumi. Aduk-aduk, kemudian setelah matang kita plating deh. Satu lagi andalannya, ada chicken wings. Proses masaknya yaitu pertama sayap ayam yang sudah dicuci bersih, kita balurkan ke dalam wadah berisi tepung. Kemudian celupkan ke dalam wajan berisi adonan terigu. Lanjut kita balurkan lagi ke dalam terigunya biar makin tebal sayapnya. Lanjut kita goreng, biarkan chicken wingsnya berendam di minyak panas sampai matang. Sampai warnanya golden brown ya, kemudian kita tambahkan saus rahasia South Kitchen ini. Letakkan di dalam dan kemudian masukkan chicken wingsnya, aduk-aduk sampai merata. Kemudian plating deh. Tambahkan daun bawang di atasnya, adu-du-du-du. Gak sabar mau grogot ya guys. Wihuy, kapun kap, nalai, malai nai nai, hai le. Sorry kap, pada le. Happy weekend teman-teman semuanya. Wow, I'm so happy yes. To see you again. Hmm. Kan? Jadi hari ini kita masih di South Kitchen. Yeah. Dan ternyata di sini ada menu Thailandnya ya. Ini masih anget banget dan aku tuh suka banget kalau weekend vibe. Tuh lihat, uy. Coba ya. Kita seruput kuahnya dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Panas bro. Banget. Uy. Wow. Guys, dia punya kuah bernostalgia. Kenapa? Berasa kayak lagi Thailand ya. Bener banget. Segernya pas banget, uy. Banget. Segernya pas, asemnya pas, nggak terlalu asem. Enak banget sumpah, seger. Ini tuh kayak bikin hari-hari gue jadi kayak lebih berwarna gitu. Bener. Yes. Cobain juga guys, tom yumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Emang sama nasi rasanya lebih pas gak sih? Ini top bener. Iya kan? Lebih balance ya. Lebih balance dia tuh. Karena kan si tom yum ini kan emang rasanya asem gitu kan. Kalau gak pakai nasi dia lumayan agak asem sedikit, kayak terlalu kurang, kayak kurang pas gitu ya. Kalau gak pakai nasi. Nih, tuh lihat ya. Aku suka banget. Suka banget sih aku ini. Ini paling enak, definisi uwek-uwek ya. Wih. Yuhu, tom yumnya super duper seger banget. Parah loh guys. Juara! Kuah tom yumnya punya rasa yang super banget.